Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wasalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita mengikuti pengajian Sirah Nabawiyah dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fi dzikra al-hijrataini al-ula was-tsaniyah, tentang kenang-kenangan dua hijrah yang paling awal dalam sejarah Islam, hijrah yang pertama ke negeri Habsyah dan kemudian hijrah yang kedua ke negeri Habsyah. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengambil bagian di malam yang berbahagia ini. Meskipun kita ketahui kondisi kota Banda Aceh hujan, tapi Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir di malam yang berbahagia ini dalam kondisi hujan itu. Ya, karena setiap kali hujan terus terang, kekhawatiran saya itu nanti saya akan berbicara dengan tembok kalau-kalau tidak ada jamaah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini ramai ternyata jamaahnya. Dan meskipun saya juga harus sadar diri kedatangan Bapak Ibu semua di malam yang berbahagia ini bukan untuk membahagiakan hati saya, tapi lebih karena keingintahuan kita semua terhadap Sirah Nabawiyah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan ajaran agama Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi mikrofon saya malam ini baru disunat pakai perban. Jadi ada baru disunat pakai perban, bentuknya persis ini. Jadi harap dimaklumin ini gara-gara COVID, supaya setelah ngomong kan ada dropletnya yang langsung bisa dicegah seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang dua hijrah yang pertama dan yang kedua. Pada yang pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan hijrah yang pertama, hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama hanya beberapa orang, belasan orang, sedangkan hijrah yang kedua itu mencapai 83 orang dari laki-laki dan 18 orang dari perempuan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan faqamu indan najasi ala ahsani halin. Kemudian kaum muslimin diterima dengan sangat baik oleh Raja Najus yang ada di negeri Habsyah, yang mereka diberikan perlindungan, diberikan suaka, tidak diganggu, diberikan hak-haknya untuk tetap bisa mengamalkan keyakinan mereka. Tidak dipaksa juga untuk masuk ke dalam agama Kristen sebagaimana agama Raja Najus pada saat itu, dan juga agama yang umum dianut oleh masyarakat Ethiopia pada saat itu. Fabalagha dzalika Quraisyan. Nah, berita ini sampai akhirnya ke telinga orang Quraisy.
kalau umat Islam yang ada di Ethiopia mendapatkan perlakuan yang sangat baik, mendapatkan perlindungan yang sangat baik, bahkan raja tidak meneror mereka, tidak mengembalikan mereka ke kota Mekah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy ini memutuskan fa'arsalu Amru bin As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah fi jama'atin. Orang Quraisy kemudian mengutus dua orang diplomat ulungnya ya untuk membuat negosiasi agar Raja Najus menarik kembali suaka yang pernah diberikan kepada orang-orang Muslim yang hijrah ke negeri Habsyah. Nah, dua orang yang dipilih itu bernama Amru bin As. Tentu Amru bin As pada saat itu belum Muslim. Amru bin As termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam. Lebih tepatnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, atau lebih tepatnya lagi setelah peristiwa Perang Khandaq. Jadi peristiwa Perang Khandaq itu suatu peristiwa yang mana setelah peristiwa itu banyak sekali orang Quraisy masuk Islam. Ya, jadi peristiwa Perang Khandaq itu tahun 6 Hijriah, 2 tahun sebelum peristiwa Fathul Mekah. Di antara 2 tahun itu Bapak Ibu, banyak sekali orang Quraisy yang pergi ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka langsung di hadapan Nabi. Salah satunya Amru bin As, kemudian ada juga Abi Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu sudah masuk Islam sebelum peristiwa Fathul Mekah. Juga salah satunya yang tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masuk antara peristiwa Perang Khandaq dengan peristiwa Fathul Mekah, antara tahun 6 sampai tahun 8 Hijriah. Nah, Amru bin As dikenal sebagai seorang diplomat ulung. Dari dulu dia dikenal punya kemampuan lobby, punya kemampuan berkompromi dengan berbagai banyak kepentingan. Maka yang dipilih adalah Amru bin As. Nanti prestasi yang sering sekali dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam, keberhasilan Amru bin As menaklukkan Mesir di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di masa Umar itu Islam melakukan futuhat Islamiyah, melakukan ekspansi cukup luas. Ke timur Islam sudah sampai ke daerah Maroko. Awalnya pembukaan ke daerah timur itu melalui Mesir. Panglima perangnya adalah Amru bin As. Juga ke daerah barat Islam itu sudah masuk ke sampai anak benua India. Ya, India, Bangladesh itu sudah berislam semua di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Amru bin As punya kemampuan ini. Selain Amru bin As, sahabat yang lain diutus pada saat itu adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Meskipun pada saat itu mereka belum jadi sahabat ya, masih menjadi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abi Rabi'ah ini juga punya kemampuan yang sama dengan Amru bin As. Punya kemampuan diplomasi yang baik. Fi jama'atin, kepada jamaahnya umat Islam yang ada di Habsyah. Liyakiduhum inda Najasi, supaya dua orang ini membuat semacam strategi, ya, kaidah itu atau kaidun itu semacam tipu daya atau strategi atau taktik untuk mengelabui Raja Najasi, untuk menipu Raja Najus, agar kemudian Raja Najus mencabut kembali keputusannya yang telah memberikan suaka kepada kaum muslimin yang hijrah ke sana. Maka kalau ada ayat Al-Quran itu kan berbunyi fayakidu kaida wa nakidu kaida. Orang-orang non-muslim itu sering sekali berusaha membuat tipu daya kepada Allah, fayakidu kaida. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala juga punya tipu daya juga yang bisa mengelabui mereka. Nah, faraddallahu kaidahum fi nuhurihim. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat suatu proteksi yang kemudian tipu daya mereka itu termentahkan semuanya di hadapan Raja Najus. Maka Bapak Ibu, di sini tidak diceritakan, tapi kalau kita baca di dalam buku sejarah yang lain, tipu daya yang paling mudah untuk merusak atau menstigma seseorang itu adalah tipu daya fitnah. Jadi kalau tipu daya fitnah itu biasanya cepat sekali termakan,
terutama oleh orang yang tidak punya kemauan untuk mengkonfirmasi berita fitnah itu. Nah, ini juga terjadi dulu di zaman para sahabat hijrah ke Etiopia. Di awal sekali ketika Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah datang ke Raja Najus, dia menyebarkan banyak fitnah kepada umat Islam. Sehingga Raja Najus pada awalnya sangat marah kepada umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Apa fitnahnya? Di antara fitnahnya itu mengatakan ajaran Muhammad adalah ajaran yang sangat dibenci oleh kaumnya. Karena ajaran Nabi Muhammad itu mengajarkan mereka untuk berdurhaka kepada orang tua, untuk durhaka atau berhubungan tidak baik kepada kerabat, sehingga mereka lari dari kota Mekah karena tidak baik hubungan dengan kedua orang tuanya, karena tidak baik hubungannya dengan kerabatnya. Itu kan tipu daya betul itu. Padahal ajaran Islam itu selalu ketaatan kepada orang tua digandengkan dengan ketaatan kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jelas sekali model-model perintah seperti itu. Bahkan uququl walidain itu salah satu urutan dosa besar setelah syirik. Dosa besar yang paling berat itu kan asyirku billah. Yang kedua itu adalah uququl walidain. Buat durhaka kepada orang tua. Standar cukup seorang muslim sudah dikatakan durhaka dalam ajaran Islam itu kan wala taqullahuma uf. Berat sekali itu standar. Kita ngomong ah saja itu dalam catatan Allah kita sudah dianggap buat durhaka kepada orang tua kita. Nah itu tapi tetap disebarkan fitnah itu. Yang kedua, mereka juga menyebarkan umat Islam itu tidak bersimpati dengan kerabat. Pokoknya ajaran Islam itu eksklusif. Kalau sudah mereka masuk Islam, boleh kemudian berdebat, kemudian bersikap tidak hormat kepada kerabat mereka. Nah, dipanggil akhirnya. Ja'far dipanggil, umat Islam semua dipanggil oleh Raja Najus untuk bertabayun. Nah, disitulah kemudian Ja'far bin Abi Thalib punya kesempatan, Bapak Ibu, untuk menjelaskan inti ajaran agama Islam. Maka saya menarik dengan keterangan-keterangan yang sering diberikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak penting seberapa keras, seberapa kuat serangan yang diberikan oleh orang non-Islam kepada orang Muslim. Yang lebih penting adalah sebetapa baik respon yang kita berikan dalam menghadapi serangan itu. Nah, umat Islam sekarang kan fitnah, kena teror, tapi kemudian membalas dengan sesuatu yang lebih ngeri lagi. Jadi akhirnya orang akan kehilangan simpati kepada kita. Seharusnya orang atau kita yang diserang ini menuai banyak simpatik dari orang, tapi karena cara kita merespon, sikap kita merespon kepada kejadian itu tidak baik, maka simpatik itu gagal kita tuai. Bahkan orang yang dulunya menyerang kita itu akan menuai simpatik yang banyak. Kemarin ada peristiwa itu di Lambaru, ada seorang suami yang sudah beberapa kali mendapati istrinya selingkuh. Ditegur istrinya dengan selingkuhannya itu, tapi tidak pernah berakhir perselingkuhan mereka. Sampai akhirnya suami itu ngambil keputusan untuk mengikuti kemana pergi istrinya dengan selingkuhannya itu. Ya, akhirnya dicegat di simpang Lambaru itu. Dicegat, keluar dari mobil, kemudian selingkuhannya ini tanpa basa-basi ditebas, dibunuhkan. Itu cara respon yang salah terhadap masalah. Seandainya suami ini bijak merespon dengan fasilitas yang telah diberikan dalam syariat. Dalam syariat kan ada itu fasilitasnya. Kalau Anda punya pasangan, pasangan Anda selingkuh bagaimana? Ada yang namanya talak, ya kan? Ada yang namanya li'an, ya kan? Ada, fasilitasnya ada. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas itu secara terhormat, maka terhormatlah kita. Kenapa? Respon yang kita berikan itu dengan cara yang beradab. Tapi ini orang kemudian dia bunuh selingkuhannya itu, mati di situ. Kemudian sekarang dia jadi buron. Masyarakat tidak lagi bersimpati kepada dia. Bahkan masyarakat mempersalahkan dia karena menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam menyelesaikan masalah. Nah, umat Islam itu sekarang sering sekali seperti itu, Bapak Ibu. Cepat sekali kebakaran jenggot
sedikit dilecehkan, udah pecah kaca bandara, pecah kaca mobil orang. Padahal itu tidak penting. Sebetapa kuat tekanan yang diberikan kepada kita itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana respon yang kita berikan terhadap tekanan itu. Nah ini hitung-hitungan Bapak Ibu ya, hitung-hitungan. Seandainya Nabi Muhammad SAW ditekan sedemikian rupa, ketika sholat dilemparin kotoran, kan gitu. Ketika sholat dilecehkan, diludah. Kemudian Rasulullah bangun dari sholatnya, kemudian ikut meludah. Orangnya meludahnya tadi, kira-kira orang pada simpati enggak dengan Nabi Muhammad? Anda. Kalau kata orang Aceh, kalau Anda digigit anjing, jangan Anda pula menggigit anjing. Ya kan? Jika Anda ikut menggigit anjing, Anda berarti seperti anjing itu. Enggak ada bedanya Anda dengan anjing itu. Jadi sekali lagi tidak penting pelecehan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Tapi yang paling penting itu bagaimana respon yang kita tunjukkan kepada mereka. Jadi di balik tekanan itu tercipta peluang untuk menjelaskan ajaran Islam yang sebaik-baiknya. Kan seperti itu. Nah, kejadian ini dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia ditekan, difitnah ya kan, umat Islam yang ada di Ethiopia. Ketika itu ditekan, difitnah, dicaci, dimaki di depan Raja Nejus. Tapi dengan sangat tenang, kesempatan itu dia gunakan untuk menjelaskan ajaran Islam. Bagaimana mungkin kami bisa berlaku demikian? Padahal ajaran utama kami itu standar sudah buat durhaka kepada orang tua itu. Wala takul lahuma uf. Meskipun kami berbeda akidah, keyakinan dengan orang tua kami, tapi tidak akan pernah membuat kami kehilangan rasa hormat kepada kedua orang tua kami, kepada kerabat kami. Ya, jadi, wah tercengang Raja Nejus. Kemudian datang lagi fitnah yang kedua. Fitnah yang berikutnya. Kata Amr bin Asan itu, ya hai Raja, mereka mengucapkan kepada Tuhanmu itu penzina. Maryam kan Tuhannya orang Kristen. Jadi Tuhan Ibu ya, dalam keyakinan Katolik. Tuhan itu Trinitas, ya beda, jadi tidak semua Kristen mengakui ada ajaran Trinitas. Maka kita umat Islam juga harus cerdas-cerdas. Oh, semua Kristen itu ada laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasah. Tidak semua Kristen. Protestan itu tidak mengakui adanya Trinitas itu. Maka dalam salibnya Protestan itu tidak ada Nabiullah Isa. Jadi kalau ada palang salib kosong, tidak ada tersalib Nabi Isa, yakinlah orangnya adalah Protestan. Karena Protestan itu tidak yakin Isa itu disalib. Sama kayak umat Islam berarti. Umat Islam kan berkeyakinan seperti itu. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah Isa itu dibunuh, disalib. Tapi orang yang disalib itu adalah orang yang diserumpamakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, Kristen yang meyakini Isa disalib itu Katolik. Maka di palang salibnya teman-teman kita, saudara-saudara kita Katolik itu, ada Nabi Isanya yang disalib. Dan mereka meyakini Isa itu adalah Tuhan Anak, Trinitas itu. Jadi ketika diplomatnya Quraisy mengatakan kepada umat Islam sesuatu yang tidak ada dalam ajaran kita, jadi mereka mengatakan, wah Islam itu menuduh Maryam itu berzina. Tuhan Anda itu berzina, dituduh dalam Islam seperti itu. Berarti Tuhanmu itu Isa adalah anak serong, anak zina. Wah, apakah betul seperti itu? Tanya Raja Nejus kemudian kepada orang Islam, kepada Ja'far bin Abi Thalib. Oh tidak, tidak wahai Raja, ajaran kami tidak seperti itu. Akhirnya dikutiplah, dibacalah surat Maryam pada saat itu. Terkenal sekali itu dalam sejarah Islam. Wadzkur fil kitabi Maryama idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyah. Sebutlah olehmu cerita tentang Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika dia menghindar dari keluarganya, ya ketika dia bunting tidak atau hamil tidak punya seorang suami, kemudian keluarganya pada nuduh dia semua, akhirnya fatakhadzat bi makanan syarqiyah, dia pergi ke arah timur. Maka Maryam itu melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem, tapi melahirkan Nabiullah Isa itu di Mesir. Maka di Mesir itu ada tempat lahirnya Nabiullah Isa, ada pohonnya itu di Mesir, di kota Kairo.
Kan itu timur ya, timurnya Yerusalem kan Mesir itu. Mesir itu letaknya di timurnya Yerusalem. Nah, sampai akhirnya bahkan ajaran Islam yang membela kehormatannya Maryam. Ya kan? Ketika Maryam kemudian balik ke kampung halamannya ke Bethlehem bawa pulang seorang bayi, para pendeta-pendeta Yahudi itu kan ngomong, "Ya Maryamu makana abuki mra'a sau'in wa makanat ummuki baghiya." Maryam, ibumu itu bukan pelacur. Bapakmu itu bukan gigolo. Tapi kamu kenapa buat perbuatannya pelacur? Ya, Maryam ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak banyak bicara. Fa imma taraina minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Kalau Anda ketemu dengan orang banyak nanti diam aja. Bilang saya hari ini bernazar kepada Tuhan, berpuasa, maka saya tidak mau banyak bicara, bisa mengurangi pahala puasanya Maryam. Tapi terus diserang sama pendeta-pendeta Bani Israel itu diserang. Ya dilecehkan, dikata-katain sebagai pelacur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memproteksi. Ya itu tadi ya kaidah kita. Enggak penting betapa orang menjelekkan kita itu enggak penting. Yang paling penting itu bagaimana kita memberikan respon terhadap orang yang menjelekkan kita itu. Kalau respon kita bajingan juga, berarti kita bajingan. Kita tahu ada bajingan yang melecehkan kita. Kita menggunakan cara-cara bajingan, berarti kita juga bajingan. Gitu kan? Tapi kalau kita orang beradab, ya tidak akan melakukan respon itu. Maka Maryam kemudian hanya menunjuk, fa asyarat ilaih, ditunjuk ke arah bayi itu. Pendeta-pendeta Yahudi yang dengki itu ngomong, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana mungkin kami bisa bercakap-cakap dengan anak bayi yang masih di ayunan itu? Nah, tiba-tiba Isa ngomong, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Saya adalah Isa. Abdullah, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Atani alkitab, kelak Allah akan memberikan saya kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan saya akan dijadikan seorang nabi. Kan itu ceritanya. Maka Ja'far bin Abi Talib kemudian mengatakan kepada Raja Najus, wahai Raja, seharusnya agama Kristen, agama Anda itu bersyukur dengan Al-Quran yang menjadi kitab suci kami. Karena dulu orang Yahudi, Bapak Ibu, orang Yahudi itu masih kerasan untuk menfitnah Maryam itu sebagai penzina. Yahudi ya, maka orang Yahudi itu tidak mau terima syariatnya Isa. Padahal Isa itu diutus ke tengah-tengah Bani Israel. Salah satu argumentasi mereka menolak syariatnya Isa, karena Isa itu anak serong, Maryam itu buat selingkuh. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib membalikkan keadaan. Wahai Raja Najus, seharusnya Anda bersyukur dengan Al-Quran kami. Karena dengan adanya Al-Quran kami, anggapan orang Yahudi yang mengatakan Maryam itu penzina terbantahkan dengan sendirinya. Maryam tidak berzina. Mana buktinya? Al-Quran kami yang membantahkan. Ya itu. Tapi kalau Ja'far responnya, oh enggak, kurang ajar kamu. Kamu nuduh-nuduh ajaran saya. Kira-kira simpatik enggak Raja Najus itu? Nah, simpatik Bapak Ibu. Ya, maka sorban besar boleh, tapi kapasitas otak juga harus dibesarkan gitu loh. Ya kan, masyarakat kita cuma senang memperbesar sorban, tapi kapasitas berpikir tidak mau dibesarkan. Itu yang jadi masalah besar dari umat Islam. Jadi keadaannya kan seolah-olah Amru bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah itu kan sudah pede sekali itu. Wah, mampus lo kan. Kamu kan ejek-ejek Kristen. Ya kan? Islam itu kan selalu ejek-ejek Kristen. Bilang Maryam itu bukan tua pun, zina macam-macam. Seolah-olah mereka di atas angin. Tapi orang cerdas, Bapak Ibu, selalu bisa membalikkan keadaan dengan argumentasi yang cukup matang. Dan peran itu dimainkan cukup baik oleh Ja'far bin Abi Thalib pada saat itu. Sampai akhirnya, Raja Najus mengatakan, ya kebetulan di dalam hadis itu diceritakan, di istana Raja Najus itu, atapnya itu ada seperti kaca. Ya, kayak masjid kita lah, di Kubah ini kan ada kaca. Tapi kacanya itu cuma dua. Di atas ada dua, ada kubah, makanya kubah itu Bapak Ibu bukan termasuk peradaban asli dari peradaban Islam. Kubah ya, kubah itu kan terartikulasikan ke dalam syariat Islam, ke dalam peradaban Islam,
setelah Sultan Fatih II menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Konstantinopel dulu ibu kota Bizantium Timur, kemudian ditaklukkan oleh Sultan Fatih, kemudian Konstantinopel itu dirubah namanya menjadi Istanbul, kemudian gereja di situ diubah menjadi masjid yang kita kenal dengan sebutan Hagia Sophia. Semenjak itu masjid-masjid di dunia Islam mengikuti arsitekturnya Hagia Sophia. Apa model arsitekturnya Hagia Sophia itu? Ada kubah. Masjid sebelum peristiwa itu enggak pakai kubah itu. Nah, jadi ini masalah simbol ya, simbol. Jadi kubah itu bukan murni arsitekturnya Islam, tapi kita adopsi dari Kristen, ya enggak apa-apa, enggak menjadi masalah. Itu hanya masalah peradaban ya, enggak menjadi masalah. Apalagi kan sudah mengalami proses demitologi. Jadi kalau ada kubah, kita nggak menganggap itu simbolnya Kristen lagi. Kayak misalnya ada anak-anak kita kuliah di ITB. Di ITB itu kan simbolnya apa? Ganesha. Ganesha itu Tuhannya orang Hindu. Ada nggak anak-anak muda sekarang, eh jangan kuliah di ITB, itu kampusnya Hindu. Kamu jadi orang Hindu. Itu ketat tempeleng orang itu yang pas. Sorban aja besar, kapasitas otak kecil, gitu kan? Itu namanya demitologi, artinya tidak ada lagi mitos di situ. Anak ITB yang kuliah di ITB tidak memitoskan Ganesha itu sebagai Tuhannya, hanya simbol saja, hanya sebatas simbol saja. Nah, ini yang model seperti itu harus cerdas umat Islam ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya di kubah itu ada dua kaca di atas. Yang dari dua kaca itu keluar atau terpancarkan sinar matahari yang sampai ke lantai. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah, kemudian di atasnya genteng semua, tapi kemudian ada genteng kaca dua, akan masuk sinar matahari di situ. Kata Raja Nejus, perumpamaan agama kamu, maksudnya agama Ja'far bin Abi Thalib, agamanya Nabi Muhammad, dengan agama saya, seperti dua sinar yang masuk dari kubah ini dan kemudian sinarnya itu terpancarkan kepada dua lantai. Ada lantai yang ada dua sinar itu. Sinarnya ada dua, tapi sumbernya satu. Ya kan? Sumbernya apa? Matahari. Tapi ketika masuk ke dalam ruangan itu melalui dua kaca yang berbeda, kemudian terpancarkan dua sinar yang seolah-olah nampak beda di permukaan, tapi kalau dia naik ke atas, ternyata sumbernya satu. Sumbernya adalah sinar matahari. Indah sekali kan perumpamaan itu. Kemudian Amr bin As, Ja'far, Abdullah bin Abi Rabi'ah diusir oleh Raja Najus. Ini ambil balik hadiah yang kamu berikan. Jadi orang Arab dulu Bapak Ibu. Bahkan bukan orang Arab dulu, orang Arab sekarang juga sama. Kalau mau buat lobby itu harus bawa banyak hadiah. Dalam bahasa Arab hadiah yang ada tujuannya, ada udang di balik batu, bukan apa-apa, hadiahnya ada tujuan, udang di balik batu itu namanya bakshish. Jadi misalnya Bapak Ibu bawa jamaah umroh, tapi tiba-tiba supirnya itu malas-malesan, itu mudah ngatasinya, kasih bakshish, kasih apa, tip ya kalau bahasa kita, kasih tip. Nah, ini makanya sering itu, kenapa pemerintah Indonesia, orang-orang apa, Amirul Haji ya, Menteri Agama itu kan setiap musim haji dia jadi Amirul Haji namanya, pemimpin rombongan haji dari Indonesia. Itu sampai ke sana harus lobby-lobby kan, harus dapat ring satu untuk jamaah haji Indonesia. Nah, lobby-lobby itu harus ada baksisnya. Padahal dalam undang-undang kita itu masuk gratifikasi, itu susahnya apa aparatur pemerintah kita yang tugas di Saudi itu seperti itu. Saya punya Ustaz Sofwan. Dulu di Jemalamang, Ustaz Safwan. Sekarang kerja di Konjen Jeddah. Itu Ustaz saya di Jemalamang. Sering ngobrol kalau pergi ke Saudi, ketemu beliau ngobrol. Wah, ini sulit. Jadi temuan, selalu datang inspektorat jadi temuan. Oh, ini untuk apa? Kan nggak mungkin ngomong sama inspektorat. Ini untuk baksis, untuk gratifikasi. Nggak mungkin. Temuan itu. Tapi kalau di sana, tanpa itu, nggak jalan semua. Ya, di Arab Saudi seperti itu. Harus bawa, harus ada gio. Saya pernah Bapak Ibu di bandara, di permit, ada jamaah umroh saya 40 orang, satu orang nama dia dalam entry data dengan paspor itu beda. Kita kan orangnya senang nyingkat ya, orang Indonesia itu senang menyingkat. Muhammad jadi M, kan gitu. Teguh jadi T,
Kan seperti itu, senang menyingkat kata. Tapi dalam kosakata Arab kan enggak ada singkatan. Kalau namanya Muhammad, tulis penuh Muhammad kan gitu. Jadi kalau main bola Ismail, orang Arab manggil ya Ismail gitu. Orang-orang Indonesia kan main bola Mael. Senang menyingkat. Jadi nama dia di paspor M, tapi di dalam entry data itu Muhammad. Wah, dipermasalahkan Bapak Ibu. Enggak boleh masuk. Waduh, gimana nih? Jamaah kok enggak boleh masuk? Saya semua yang lain sudah pada lewat, masa tinggal dia harus deportasi. Akhirnya buat lobby. Mentok. Disuruh datang ke mudirnya ya di imigrasi itu. Mau datang, dia lihat cincin saya, senang dia. Cincin kamu itu bagus ya, kata. Itu harus paham. Harus paham. Udahlah, copot cincin itu, terpaksa copot. Wah, cincin itu. Untung di sini enggak mahal-mahal amat lah. Kasih cincin itu. Dengan cincin itu lepas malah itu. Nah, itu di Arab Saudi seperti itu. Nah, beda ya dengan budaya di tempat kita. Kadang-kadang rokok juga jadi alat, karena rokok di Arab Saudi itu kan barang ilegal. Tidak boleh ada rokok itu, barang haram di Arab Saudi itu. Jadi kalau kita bawa rokok, ada rokok, apalagi kretek, apa yang model G Samsu itu. Nah, itu di Arab Saudi itu senang sekali. Aromanya kan wangi, ada cengkeh-cengkehnya itu. Nah, kalau udah mentok, kasih 2 bungkus rokok, wah lewat itu. Di Arab Saudi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, tapi ini jangan ditiru ya, di sini jangan. Rokok enggak baik untuk kesehatan, saya enggak fatwa haram. Tapi ya memang kalau dengan kesehatan sama sekali enggak baik rokok itu. Baik, nah, maka kemudian di sini, faraddallaha kaidahum fi nuhurihim. Allah juga buat siasat melalui Ja'far bin Abi Thalib untuk melindungi umat Islam dari tuduhan-tuduhan mereka. Fashtadda adzahum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pulang akhirnya. Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah balik ke kota Mekah melaporkan lobi mereka gagal, umat Islam tetap dilindungi oleh Raja Habsyah. Akhirnya sikap apa yang diambil oleh pimpinan Quraisy pada saat itu, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka makin mempressure Rasulullah ya. Fashtadda adzahum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tekanan kepada Rasulullah itu makin menjadi-jadi. Padahal kita tahu hijrah yang pertama ke negeri Habsyah yang dipimpin oleh Utsman, hijrah kedua yang dipimpin oleh Ja'far, tujuannya untuk menghindari tekanan-tekanan yang memang sudah sangat di luar batas kemanusiaan itu. Setelah lobi mereka ke Raja Nejus gagal, tekanan kepada Rasulullah makin menjadi-jadi, ya. Fahasaruhu wa ahla baitahu fi sya'bi syi'abi Abi Thalibin salasa sininin. Maka kemudian apa yang terjadi dengan Rasulullah dan umat Islam? Fahasaruhu, mereka diboikot, Bapak Ibu. Di apa kalau bahasa kita sekarang di karantina, diboikot, ya. Fahasaruhu, Nabi Muhammad diboikot. Wa ahla baitihi, begitu juga ahlu baitnya Rasulullah. Jadi yang diboikot pada saat itu bukan hanya umat Islam, Bapak Ibu. Umat Islam sudah pasti diboikot. Siapapun yang ikut melindungi Rasulullah itu juga ikut diboikot. Orang Arab itu, Bapak Ibu, asobiahnya tinggi sekali. Asobiah itu kekeluargaannya tinggi sekali. Tinggi sekali. Meskipun ada di dalam keluarga Rasulullah tidak beriman, Abu Talib kan tidak beriman, dan banyak keluarga-keluarga Rasulullah yang lain juga tidak beriman. Tapi mereka tetap wajib memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Talib dan beberapa orang sahabat atau kerabat Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang tidak beriman ikut diboikot juga. Sehingga jumlah mereka pada saat itu diboikot 120 orang semuanya. Nah, ini dari sinilah paham kita. Kenapa memang patut sekali lah dalam salawat itu kita tambah wa'ala ali Sayyidina Muhammad. Itu Bapak Ibu. Jadi salawat kita itu kan rada-radanya enggak sah. Tapi enggak tepat lah. Jangan pakai enggak sah. Rada-radanya enggak sempurna. Ya, itu lebih tepatnya. Kalau salawat itu enggak pakai wa'ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan itu kan kita sebut dalam salat kita. Tahiyat pertama kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Jadi salawat kita dalam salat sekalipun Bapak Ibu menyertakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang banyak sekali pengorbanan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak beriman kepada Rasulullah, ya. Maka di sini disebut oleh Imam Ibnul Qayyim fahasaruhu wa ahla baitihi. Jadi yang diboikot itu bukan hanya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah juga seperti itu. Nah, ini sekaligus membantah anggapan orang Syiah, Bapak Ibu. Kalau kita Sunni ini ahlus sunnah wal jamaah itu tidak senang sama ahlul bait. Padahal setiap kali kita sholat, setiap kali kita bersalawat, pasti ada salawat kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin itu kita lakukan. Ya, harus cinta kita dengan ahlul baitnya Rasulullah. Wa ahla baitihi fi sya'abin sya'abin abi talibin. Jadi mereka diboikot dalam satu lembah. Syi'ib itu lembah, ya. Di sini Syi'ib Abi Talib. Abi Talib itu ya paman Nabi. Tapi dalam riwayat yang lain, Rasulullah diboikot itu di Syi'ib Bani Amir namanya. Kalau Bapak-Ibu pergi ke Saudi Arabia, gampang saja menemukan Syi'ib Bani Amir itu. Ya, kita pergi naik mobil dari Masjidil Haram ke arah Misfalah, kemudian dari arah Misfalah itu menuju ke daerah Aziziyah, Aziziyah Shimaliyah, Aziziyah Utara. Nah, itu nanti akan melewati suatu terowongan. Terowongan itu ada jalan menanjak. Yang nama terowongan itu kan membelah gunung. Jadi setiap ada terowongan di Arab Saudi pasti di atasnya gunung. Jadi gunung dibelah. Nah, setelah keluar terowongan itu ada lembah, semacam jalan menurun, ada semacam lembah. Nah, lembah itu disebut dengan Syi'ib Bani Amir. Menurut riwayat yang lain, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot dengan umat Islam, dengan ahlul baitnya selama dalam riwayat hadis ini, dalam riwayat kitab ini, selama 3 tahun. Waqila sanatain, tapi juga ada yang berpendapat selama 2 tahun. Diboikot, Bapak Ibu, diboikot itu tidak nyaman, betul itu. Di boikot, maknanya boikot di sini apa? Semua suku di Mekah, selain Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang pertama, tidak boleh melakukan transaksi jual-beli kepada mereka. Kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, kepada Bani Hashim dengan Bani Muthalib yang di boikot itu tidak boleh. Mampus mereka lapar situ, tidak boleh transaksi jual-beli, tidak boleh saling membantu. Kalau ada mereka yang mati, sudah dikubur di situ. Tidak boleh ditolong, tidak layak mendapatkan penghormatan. Ya, maka kemudian, tidak boleh menikah. Jadi kalau dari Bani Adi misalnya, Umar bin Khattab itu dari Bani Adi, punya calon mempelai pria, meminang dari Bani Hashim atau Bani Muthalib, tidak boleh. Tidak boleh dinikahkan. Semacam itu namanya boikot. Sengsara betul Nabi Muhammad. 2-3 tahun itu sengsara betul itu. Nah, disitulah habis seluruh harta Khadijah itu habis di situ, Bapak Ibu. Artinya apa? Khadijah kan nggak bisa lagi dagang, nggak bisa kemana-mana, diboikot di situ. Disitulah Khadijah habis hartanya. Maka setelah peristiwa itu, Khadijah meninggal dunia. Nah, itu yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih betul itu keadaannya. Nah, disitulah kemudian muncul sebagian masyarakat Arab yang masih baik hati, yang masih bijak. Ya, kasihan melihat Bani Hashim, Bani Muthalib. Kemudian mereka membuat transaksi dagang dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang diboikot di Syi'ib Bani Amir itu di malam hari. Jadi waktu pemuka Quraisy sudah pada tidur, sudah pada istirahat. Ketika pemuka-pemuka Quraisy ini istirahat, orang-orang Quraisy yang masih baik hati ini kemudian buat transaksi dagang untuk membantu Bani Hashim dan Bani Muthalib yang diboikot. Nah, di situ mereka dapat makanan. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dalam sejarah Islam dengan suku Lail, pasar malam. Jadi pasar malam itu bukan buatannya orang Indonesia. Sekarang kan ada pasar malam, ada odong-odong di situ, ada permainan wahana, permainan anak-anak. Itu bukan kreasinya kita itu. Kreasinya orang Arab. Dulu kan nggak ada pasar malam, kan gelap, nggak ada listrik dulu itu. 1400 tahun lalu itu mana ada listrik. Tapi demi membantu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ya orang-orang Quraisy itu diam-diam buat pasar malam, transaksi malam, beli gandum,
beli bahan makanan pokok, untuk beli roti macam-macam untuk menyelamatkan mereka. Ah, itu di malam hari kejadiannya. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nashru minallahi fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.